Monggo Pak Wira. Monggo Pak Wira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih belum mulai nih? Pak Wira. Sudah Bu, sudah. Pak Wira masih mencoba untuk menampilkan. Belum bisa? Atau sudah bisa? Belum, Pak Wira kesulitan menampilkan PowerPoint dari HP. PowerPoint-nya udah dibuka. PowerPoint-nya udah dibuka. Bentar deh, sebentar. Oh. Hostnya siapa ini? Kelihatan wajahnya. Salam kenal, J. Oke, Bu. J, enggak apa-apa, jangan ditutup. Saya nyari headset dulu, J. Enggak pakai headset. Halo. Pak Abdon. Nggih. Halo, Pak. Bisa saya ngomong? Nggih, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ae nek tak ngomong iki aku habis angin RS, Pak. Pak Wira, ini kan 830 L8. Yang saya hormat. Ya. 815 berarti nanti 845 deh. Untuk presentasinya. Siap-siap. Oke, yang terhormat Bapak Ibu Instruktur VCT Batch 4, VCT Batch 5, 4.5. Yang terhormati Bapak Host, Moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota grup VCT batch 5 104.5. Pada kesempatan yang bahagia ini mohon izin untuk menyampaikan presentasi dengan judul pengembangan modul SMK. Jadi modul SMK ini mengapa kok diadakan, karena sebagai tuntutan kurikulum 2013. Sebelum saya membahas modul, mari kita perhatikan seksama dulu bahwa modul merupakan bagian dari bahan ajar. Bahan ajar itu merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan pendidik atau siswa dalam KBM. Dalam bahan ajar itu biasanya berisi, yaitu pertama adalah di dalam bahan ajar itu harus dapat menimbulkan minat baca siswa atau pendidiknya. Yang kedua adalah ditulis atau dirancang untuk peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Jadi dalamnya itu berisi tentang tugas-tugas
atau perintah yang bersifat instruksi. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang praktikal. Yang kelima adalah struktur berdasarkan kebutuhan. Dapat mendapatkan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi ketika ada dalam pembelajaran. Yang ke-8 situ bahan ajar itu harus ada bagian rangkuman. Rangkuman itu berisi tentang ringkasan materi dari awal bab sampai subbab akhirnya. Semi-formal, tapi siswa itu mampu untuk memahami bahasa yang ada dalam modul. Nah, dalam modul itu harus apalagi harus dikemas secara proses instruksi. Jadi sifatnya itu memerintah untuk siswa untuk mampu untuk mengerjakan secara mandiri. 12 mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Nah, dari apa yang kriteria bahan ajar itu sehingga dapat didefinisikan bahwa bahan ajar itu adalah alat pembelajar. Model tentang atau penilaian yang didesain dan menarik. Dalam rangka tujuannya mencapai kompetensi dari segala kompleksitas. Jadi bahan ajar itu adalah bentuk ringkasnya adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik berupa tertulis maupun tidak tertulis. Nah, apa saja sih jenis bahan ajar itu? Bahan ajar ini banyak macamnya. Satu, bisa berupa handout atau diktat. Dua, bisa berupa LKS. Tiga, bisa berupa job sheet. Empat, bisa berupa modul. Nah, dalam saya akan membahas secara ringkas bagian dari bahan ajar, yaitu modul. Mengapa sih kok perlu membuat modul? Nah, ini saya ambil apa yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2008, menyampaikan bahwa kesediaan bahan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurikulum ini menghendaki untuk buat yang sebagai media yang menyampaikan apa yang materi apa yang disampaikan. Nah. Itu harus memiliki pemecahan masalah dalam belajar. Diharapkan dari modul ini, siswa dapat mendapatkan solusi berbagai macam permasalahan yang ada ketika dalam proses pembelajaran.
Jadi tujuan penggunaan modul ini yang pertama adalah memperjelas atau penyajian pesan tak sifat verbal. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan waktu. Waktu yang ada di kelas biasanya di fisika ini kan kebetulan diajarkan di kelas 10 yang seharusnya materinya ada di kelas 10-12 di SMA. Ketika di SMK diajarkan di kelas 10 sehingga terjadi materi. Sehingga modul ini merupakan untuk mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan kinerja pada peserta didik. Diharapkan dari modul ini siswa itu semangat karena apa yang ada masalah apa yang di dalam kelas dapat tercapai atau dapat mendapatkan solusi di dalam modul ini. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemampuan serta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan belajarnya. Kelima adalah memungkinkan serta didik itu mandiri sesuai kemampuan dan minat. Jadi di dalam modul ini terdapat instruksi-instruksi yang siswa itu mampu untuk mengerjakan secara mandiri karena jawaban dari instruksi tersebut sudah ada dalam modul semuanya lengkap tanpa melihat bahan ajar yang lain. Jadi karena adalah memungkinkan peserta didik untuk mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Jadi di situ siswa akan mengetahui apa yang dikerjakan, kemudian sesuai enggak apa dengan yang diharapkan oleh modul. Nah, modul ini terdiri dari dua macam. Jadi modul yang sifatnya berupa cetakan bisa dicetak atau modul yang sifatnya bisa berupa software. Soft copy ya atau multimedia. Nah, karakteristiknya apa sih yang harus dipunyai sebuah modul? Jadi sebuah bahan ajar dapat dikatakan modul jika satu memiliki self instruksional. Apa maksudnya ini? Self instruksional adalah dalam modul ini siswa mampu untuk belajar sendiri. Nanti tak tergantung pada pihak lain. Mengapa demikian? Karena dalam modul itu semua materi atau bahan ajar, semua instruksi yang ditugaskan, semua ada dalam modul. Jadi siswa pasti bisa mengerjakan secara mandiri tanpa dibimbing oleh guru. Nah, ini dapat saya jelaskan sebuah modul itu bisa dikatakan memiliki sifat self-instructional juga beberapa syarat. Satu, yaitu berinci tujuan yang dirumuskan secara jelas. Dia harus ada tujuan. Itu adalah materi yang dimuat merupakan materi yang dibagi dalam unit kecil sehingga siswa itu dapat mengerjakan dengan tuntas. Nah, ketiga, ada contoh ilustrasi pada konsep, menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan dapat digunakan siswa mengukur
kemampuannya secara mandiri. Kontekstual, materi yang disajikan terkait dengan suasana kehidupan sehari-hari. Kemudian menggunakan bahasa yang sangat sederhana, bahasa komunikasi yang mudah, tidak formal, tidak harus formal, komunikasi yang terdapat rangkuman, ringkasan, terdapat instrumen penelitian, terdapat umpan balik, dan tersedia berbagai macam informasi, rujukan. Nah, yang kedua, dalam modul itu harus memiliki self-contained. Jadi materi pembelajaran itu yang dibutuhkan dari satu kompetensi yang dipelajari termuat dalam modul. Pertujuan supaya siswa itu memiliki kesempatan mempelajari materi secara tuntas. Yang ketiga, stand alone. Jadi modul itu dikembangkan nggak tergantung pada media lain, tidak tergantung pada media lain. Jadi di dalam modul itu siswa akan fokus, dia tidak tergantung bahan ajar lain, karena semua yang diinstruksikan, semua yang ditanyakan dalam modul itu, semua soal-soal evaluasi ada di dalam modul. Jadi sifatnya stand alone, tidak perlu bahan ajar lain untuk belajar. Yang keempat, adaptif. Jadi modul itu dapat menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta fleksibel digunakan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah user friendly. Jadi instruksi yang tampil itu bersifat membantu. Sifat bersahabat untuk membantu dengan pemakainya, dengan penggunaan bahasa yang digunakan secara sederhana dan mudah dimengerti. Baik, demikian itu adalah yang saya sampaikan, kriteria modul dan apa yang harus ada dalam modul dan bagaimana menyusun modul yang sederhana. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk menyampaikan sesi tanya jawab. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wira. Untuk itu kepada Bapak Ibu, monggo bila ada pertanyaan, insya Allah 15 menit ke depan pada sesi pertama masih dibuka. Monggo Bapak Ibu silakan untuk yang ingin lebih dalam diketahui, silakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Oke, siap, monggo. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Dengan Bapak siapa tadi ya? Pak Anwar. Oh, Pak Anwar, ya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya, Bu moderator. Oke, monggo, Pak. Oke, jadi bagaimana membuat modul yang cepat?
cepat ya. Jadi nomor satu itu syaratnya harus melakukan, Pak ya. Jadi saya kira Bapak Anwar sudah tahu ini kata saya. Jadi syarat utama itu melakukan. Jadi kalau kita melakukan, jadi kalau angan-angan saja dan rencanaan itu akan terlaksana. Jadi nomor satu adalah melakukan. Yang kedua continue. Bisa konsisten. Jadi dengan ada waktu longgar langsung kerjakan, walaupun dapat dua paragraf. Nanti kalau sudah dapat lebih dari dua atau tiga paragraf, itu akan lanjut ketagihan sampai menyelesaikan, bisa-bisa nggak tidur. Jadi intinya adalah, nah, jadi nanti kalau sudah pasti di situ ada proses. Kalau sudah dapat lebih dari dua atau tiga paragraf pasti akan ketagihan menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat, gitu. Iya, barangkali langkah-langkahnya begitu, Pak. Yang dimaksud Pak Anwar ya kan, Pak. Biar cepat. Apalagi kalau ada aplikasinya. Oh, aplikasi mboten. Oke, jadi langkah-langkahnya itu harus yang penting harus dikerjakan. Nanti masalah itu terakhir baru kita cross check dengan betul yang benar. Seperti itu. Karena proses pengetik apa? Penulis atau pengetikan itu memang angka baiknya itu editnya belakangan itu. Jadi ya. Terus itu langkahnya ya seperti itu aja. Terima kasih Pak Anwar. Kata Pak Anwar. Oke, editnya lah terakhir. Oke. Betul. Oke. Iya. Jadi mengurangi nambah itu ya. Jadi kita harus mempunyai referensi yang jelas. Jadi kalau memang dari internet atau dari buku, oke, gitu aja. Ya, bagaimana Pak Anwar? Terima kasih. Monggo untuk yang lainnya, barangkali ingin lebih mendalami lagi masalah modul, saya ditanyakan kepada Pak Wira, presenter, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ini Bu Endang, saya yeah. Bu Anggun mau bertanya. Yeah. Iya, yeah, Bu Anggun silakan. Mas bahasa monggo Bu Anggun. Ya. Yeah. Nah, apa kriteria perbedaan putus-putus Bu? Iya. Yeah. Putus-putus atau diketik di chat juga bisa Bu untuk membantu. Iya, putus-putus. Ya, Bu Anggun monggo.
Baik, ini Pak Wira, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan modul dengan bahan ajar lain? Nah, ini seperti LKDP. Saya ulang pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan modul dengan bahan ajar lain seperti LKDP? Baik, langsung saya jawab ya, Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Kaitan modul dengan LKDP adalah di dalam modul ini yang membedakan adalah berbagai macam instruksi ataupun tugas yang ada di dalam modul itu dapat dikerjakan oleh siswa secara mandiri karena berbagai bahan ataupun bacaan sudah ada di dalam modul sehingga siswa mampu mengerjakan sendiri. Sedangkan dalam LKS itu yang paling dominan adalah berbagai macam soal-soal evaluasi dan tugas yang belum tentu siswa mampu kerjakan. Dia masih membutuhkan bacaan-bacaan lain, baik dari internet maupun buku atau bahan ajar yang lain. Sehingga di situ perbedaannya di situ modul itu semua instruksi, tugas-tugas dapat dikerjakan siswa secara mandiri, tidak melihat bahan ajar yang lain. Sedangkan LKS masih melihat bahan ajar yang lain. Terima kasih, itu jawaban saya, Ibu. Demikian, Bu Anggun. Halo, Ibu Anggun. Ibu Anggun. Bu Anggun sudah? Yeah. Sama-sama. Terima kasih. Masih bisa dibuka untuk pertanyaan yang lain lagi, monggo, Bapak Ibu yang ingin. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu. Apakah sudah tidak ada lagi? Ah, ini ada lagi, Pak, pertanyaan dari Pak Zaki. Pertanyaan ketiga dari Pak Zaki. Apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Saya ulangi lagi. Apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Monggo, Pak Wira. Pertanyaan dari Pak Zaki. Ya, saya ulang. Halo, bisa diulangi? Apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Putus. Saya ulangi lagi. Halo, bisa diulangi? Ya, baik. Saya ulang lagi. Sinyalnya lemah. Apakah putus. Modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Sudah, Pak Wira, sudah mendengar? Saya ulangi lagi. Apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Pak Wira? Pak Wira bisa mendengarkan saya. Ya. Apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah? Langkah-langkah. Ya. Baik. Jadi
modul ini memang ada yang sifatnya kognitif, ada yang sifatnya keterampilan. Jadi untuk yang sifatnya kognitif memang di situ sifatnya adalah dapat berupa soal-soal yang ada dalam evaluasi maupun tugas-tugas yang berupa tugas pengetahuan. Sedangkan yang sifatnya keterampilan atau psikomotorik memang betul di situ berupa langkah-langkah atau tutorial yang mampu dipahami oleh siswa. Karena di modul ini bahasanya yang dipakai adalah bahasa yang mudah dan jelas. Jadi kita bisa melihat sendiri tadi modul itu media. Media ini sama dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yaitu berupa tutorial atau langkah-langkah. Demikian Ibu Endang, saya kembalikan. Oke, sudah. Sudah. Pak Zaki. Monggo Pak itu. Pak Edi monggo. Edi monggo. Siap-siap Pak, nanti saya ajar. Terima kasih Pak. Pak Edi monggo. Oh, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Endang, izin nanya. Izin nanya. Monggo. Sambil menunggu Pak Edi kalau pengen nanya. Iya, monggo. Pak Wira, ada satu pertanyaan. Hanya tips atau strategi dengan karena modul itu kalau saya lihat tadi di materi dan seterusnya sampai di beberapa latihan. Nah, pertanyaan saya tips dengan untuk mengatasi siswa ketika belajar dengan modul itu artinya siswa belajar mulai dari belakang, jadi dia mengerjakan latihan dulu apabila menurut kesulitan baru dia ke depan. Padahal menurut idealnya ketika mempelajari sebuah modul secara hierarki yang jelas dari depan dan materi dan seterusnya. Mohon tipsnya. Terima kasih Pak. Bu. Ya bisa diulangi Bu Endang. Ya. Pelan-pelan. Jadi mohon penjelasan tentang tips ketika menemukan siswa mempelajari modul itu dengan cara belajar terbalik. Jadi intinya pada belajar terbalik, artinya cara belajar siswa yang dari belakang latihan. Iya. Dari, oh gitu.
Hanya mungkin sinyal saya. Iya. Hey, saya tulis di chat. Iya, Pak. Mungkin enggak apa-apa. Bisa saya tangkap di tanyakan. Bisa enggak Pak Wira? Kalau Pak Wira bisa monggo di ini langsung saja. Oke. Iya, tadi dengan Bapak Pak siapa? Wira. Dengan Pak Setio. Pak Bas. Oke, ya. Pak Setio, memang di sini untuk modul memang tidak ditekankan siswa mempelajari dari mulai depan, baru belakang, ya. Atau dimulai dari belakang dulu, baru dia prospek ke depan. Karena yang penting adalah siswa itu mampu menguasai materi yang di dalam pembelajaran ini tidak mampu disampaikan. Nah, dengan modul itu dia mampu untuk memahami, menguasai materi secara seperti itu. Untuk cara itu kami tidak memberikan penekanan. Memang di dalam modul ini memang satu evaluasi di bagian belakang. Evaluasi ini siswa ini bisa mengerjakan dulu, ya. Mengerjakan dulu, baru setelah dia bisa cross-check depan. Apakah benar apa yang dikerjakan ini yang disampaikan oleh guru ketika ada di kelas mampu dia tangkap sehingga dia cross-check untuk melihat materi yang ada dalam modul apakah benar atau tidak. Saya kira itu hanya trik siswa saja supaya menguasai materi. Macam-macam jalan, untuk terakhir, ada itu kasih yang jalan itu kan Pak Basuki, jawaban dari Pak Wira. Ya ada masih ada waktu Pak Bas, bagaimana Pak Bas? Oh iya, baik. Ini mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Dari Bu Anggun, apakah penyusunan modul dipertimbangkan plagiat ini, ya, Pak? Pak Wira. Pak Wira, ada pertanyaan dari Bu Anggun. Ini pertanyaan terakhir. Halo, Pak Wira. Oke, terima kasih. Jadi. Ya, terima kasih. Jadi modul ini sifatnya dipakai di sekolah, ya. Jadi modul ini sifatnya dipakai untuk kalangan sendiri atau di sekolah, ya. Jadi saya kira modul ini berbeda dengan karya tulis yang pelatang kelas 12, Pak. Bagiannya tidak boleh mengambil kalimat-kalimat dari karya orang lain. Tapi untuk modul ini, saya kira tidak ada sifatnya mengikat seperti itu. Namun jangan lupa di situ di dalam modul itu tetap disampaikan atau dicantumkan daftar pustaka. Kita mengambil berbagai macam materi itu dari mana saja, taruh di daftar pustaka. Namun untuk plagiasi, saya kira tidak seperti karya tulis atau artikel yang kita buat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini pertanyaan terakhir, maka kegiatan untuk presentasi ini selesai, dan untuk mengakhiri dari presentasi ini, mungkin Pak Wira bisa menyampaikan beberapa pesan sebelum berakhir kegiatan ini. Sebelumnya saya tadi mereka beberapa pertanyaan,
yang tentang membuat modul cepat, apakah perbedaan modul dengan bahan ajar lain, kemudian apakah modul itu harus dalam bentuk tutorial atau langkah-langkah, dan yang keempat, apakah penyusunan modul dipertimbangkan plagiasinya dan tips ketika menemukan siswa belajar. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi tanya-jawab tadi, beberapa pertanyaan dari audiens. Nah, mungkin ada beberapa pesan Bapak dari Pak Wira, monggo. Oke, Bu Endang, mungkin ini Pak Wira. Oke, nanti mau sedikit saja satu, yaitu petunjuk untuk siswa. Dua, definisi dan materi bahasan. Tiga, waalaikumsalam. Siswa. Masih. Nah, kelima, ada kunci jawaban evaluasi. Nah, yang keenam adalah perkembangan. Nah, tadi ini lain dari modul adalah terangkan modul. Ada beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dan di setiap akhir kegiatan belajar, biasanya ada ucapan balik atau tindak lanjut. Jadi umumnya satu modul menyajikan satu topik bahasan yang merupakan satu program belajar. Seperti itu. Jadi saya yakin dengan modul itu, siswa akan bisa mampu mengatasi kesulitan dalam belajarnya, bisa mengerjakan pembelajaran secara mandiri, tidak ada guru yang membimbingnya. Demikian Pak Endang. Ya. Terima kasih Pak Wira. Demikian presentasi hari ini oleh Bapak Wira Hendy Himawan, MPD, pengembangan modul pembelajaran SMK. Saya sampaikan.